kerugian RM21 bilion yang dicatat Petronas pada suku kedua berakhir 30 Jun lepas tidak akan menjejaskan pembangunan negara. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan masih mempunyai beberapa inisiatif untuk menstabilkan ekonomi dan memperoleh pendapatan. Sumbangan Petronas juga katanya kurang daripada 20%. Tegas beliau, kerajaan tetap akan melakukan perbelanjaan terutama untuk pembangunan yang menyebabkan defisit fiskal naik. Defisit negara dijangka meningkat dengan pelaksanaan penjana antara 5.8% hingga 6% berbanding 3.4% yang dicatatkan tahun lalu. Sebab itulah defisit fiskal kita akan naik. Defisit fiskal kita ada unjuran bajet 2020 lebih kurang 3.2%. Lepas announcement stimulus yang pertama itu naik ke 3.4%. Dan sekarang selepas perjana dan prihatin, defisit fiskal kita naik ke 5.8% dan mungkin sampai 6%. Sebab, dua minggu lepas pun di Parlimen, saya telah mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk menaikkan awal punya ceiling debt to GDP kita ke 60%. Tengku Datuk Sri Zafrul menyatakan demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Kuala Terengganu. Menurut beliau, perbelanjaan khususnya untuk pembangunan menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat dan perniagaan bagi mengaktifkan semula ekonomi. Kerajaan juga komited memastikan Petronas mampu meraih keuntungan pada masa hadapan namun bergantung pada harga minyak dunia. Kerugian dialami Petronas disebabkan harga minyak yang rendah. Bagaimanapun, ketika ini ia telah menunjukkan peningkatan. Malah jangkaan hasil kerajaan masih dalam lingkungan yang diunjurkan sekitar $40 Amerika setong. Tetapi ini akan mengakibatkan defisit fiskal kita naik dalam lebih kurang 5.8 hingga 6% sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Selagi harga minyak kekal lebih kurang harga sekarang ini, we should be meeting the forecast lah, 5.8 hingga 6% defisit fiskal kita.